Oke, lur ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih gue channelku Nafa Adrian. Dan di video kali ini seperti biasa, kayak di judul saya akan membawa daily vlog. Ini kebetulan sudah weekend. Ini hari Sabtu. Tadi malam selesai ngedit videonya di Mas Zainal jam 3:30. Tidur, bangun jam 5 karena ingat kumbahan banyak dan skripsi belum tak selesaikan. Dan iki mau jam 5 bersubuhan turunan lur yo. Nyampe jam 8 iki. Iki jam 8 delok jame. Iki jam 8 luwih lah jam 8:30 dan aku tangi mergo kenapa? Iki kumbahan kuat lur yo. Kumbahan numpuk orang tak umbah-umbah. Masya Allah, ini wis seminggu wingi. Wis seminggu wingi durung umbah-umbah. Iki lho, ning gone ngarep, ning gone pendaran iki, ning gone pendaran kene iki lah ya urung tak angkati kumbahanku seminggu wingi. Delok kae lho. Iki kumbahan sing seminggu wingi urung tak ngkiri, urung tak angkati. Dan saiki wis minggu kedua umbah-umbah nih. Tadi aku umbah-umbah iki biasanya seminggu pisan. Narangono nek gak sibuk seminggu ping pindho soalnya aku jam 8 yo kudu wis ngajar. Dadi tangiku jam 5 kadang yo telat apa mbomba males lur yo. Dadi golek sing wektune iku mbomba ki pas liburan, pas weekend. Dadi aku iso gak kesusu lho pas mbomba yang ngono. Wis kape ngkiri iki sik lur yo. Ngkiri umban iki lur yo. Panggirane kok tak umbah sih yang setake apalagi di lempiti. Ada aku bolong lor. Kilo ya lo, wes tak ngiri umbah nih. Yo ingin ki abote cakos mbah dewe masak masak dewe kadang yo ora masak. Yo kadang tuku mangan ki wes apa yang mbah sih? Kilo ya lagi apa yang mbah sih? Iki wis sami nangkep lubanku. Delok iki. Masyaallah iki ubah-ubahan seminggu ora tak ubah dan lagi iso ubah iki dina Sabtu mergo weekend. Sedino kok ora larang blas aku. Aku mripat iki gak kene dijak kompromi lho yo. Aku anggere petangi awan iki gak iso. Wis kebiasaan tangi jam 6, jam 5 ngono ku. Masih turu jam 4 lah, mesti jam 5, jam 6 yo tangi. Anggeku petangi ada jam 12 ngono gak iso. Yo sing ini ki akhirnya mbah-mbah tapi laundry aku soalnya gak biasa laundry lho yo. Laundry ki aku mending mbah dhewe. Kayak anak mamae manjang ini blok kan laundry piring. Wong yo di tangan dia apa kok laundry. Nah. Ana cecek piring iki. Entuk ana cecek piring lho. Ana cecek piring. Cecek sopan. Sopan. Tapi piye kata? Asram banyu loh cuma. Ya umbah-umbah si Marco Ben Rase. Ya ayuhan Nabi. Murali. Wangi. Enak iku lho ya. Enak cahayu. Enak cahayu. Kok cahayu lewat lho ya. Umba-umba ya kan Nur. Yo. Tak tahu. Tutorial bomba lama senafa. Sebelum kita memasukkan labi kita ke dalam bak yang sudah dikasih sabun, kita alangkah baiknya merendam ini dulu biar basah. Jadi nanti biar gampang dikoceknya.
setelah ini basah semua, baru kita memulai mengucek bajunya. Tapi ini harus dimatiin dulu kerannya di situ guys ya. Dimatiin dulu guys. Dimatiin dulu guys. Dan baju yang kudu dicuci sih adalah baju yang berwarna putih. Karena kenapa? Karena kalau kita menyuci baju yang kotor dulu yang warnanya gelap, yang warnanya bisa luntur, nanti iki sabun iki kok rusak sik. Dadi sing perlu cuci sing warna sing peta-peta ini sih lur ya. Oke, dicuci sik sing warna peta-peta. Tanganku ini berkebacok lho ya. Kita gue bubah ya orang udah peri-peri sitik lho. Pokoknya yang pertama ini kelambi sing warna putih sing cerah-cerah sing kudu diumbah-umbah lho ya. Ilatku iki sariawan. Asline digo ngomong, digo mangki ra penak kabeh lho ya. Iki mergo abote golek dhuwit lan gawe konten. Dadi aku nek wis ngerti YouTube bayaran iki sumeneng cuman. Nek wis ngerti YouTube bayaran iki aku semangat gawe konten kok mak dewe sunungku anggar jam gawe konten. Wong yo YouTube ora kulaan jare. Dadi ya sini iki semangatnya golek dhuwit dadi bagi YouTuber-YouTuber pemula sing channelnya orang di monet apa lagi ngenteni Google AdSense apa ping sangka Google AdSense iki sing sabar lho ya. Pokok di balik penantian yang panjang iki ana sesuatu yang diidam-idamkan ya kuwi pin Google AdSense. Pokok sing sabar kanggo YouTuber pemula. Mas Nafa iki YouTuber pemula, cuman ya Mas Nafa tak telateni nggae video sithik-sithik sing penting produktif iki watching ini aktif ngono lho. Dadi ojo dangtek saya ingin gaya video, saya sudah gaya video karena itu selama waktu luang mungkin gaya video terus lho ini sempakku aku kehabisan sempak guys. Dan ini orang sarapan juga kalau ini juga lihat sarapan saya biar garap skripsinya lancar biar semangat yo. Boleh sarapan saya ini cah mungkin ini tanah kaplingan ki kayak perumahan supi lho yo. Jadi urip ning kene iki kayak gede tonggo. Tonggo yo urip-urip dhewe. Nek mbah ngene iki ora diwangi, ora diwangi. Biyen ana mesin cucine ning kono. Saiki mesin cucine dijukuk wonge. Dan aku mbah tangan. Ya wis gak apa-apa saya nek wong sing ngene. Wis biasa urip ning kos aku, urip ning kos iki sajane ya wis suwi lho yo. Aku 10 tahun urip ning kos-kosan. Dan kui umbah-umbah selalu bawa dewi gak pernah laundry. Mergo bagiku laundry ki hanya untuk anak-anak manja. Aku yo kadang laundry pisan video nek wayah mepet. Misalnya aku sesuk melembang terus dan deadline ku delay ki iki gak enak waktu nyuci, akhirnya aku laundry ngono. Jadi laundry ku hanya untuk apa jenenge? Untuk keadaan-keadaan yang mepet saja. Nek kok ngene iki free ngene iki yo tak usahno mbawa dhewe lho. Ngene iki yo aku latihan. Aku gelem mbawa dhewe niki yo mergo biyen nggone pondok yo kecil cengar lu ya sebuah dewi nih gue kali bareng-bareng sampai cacah untuk bawa dewi
Jadi aku nek mbah-mbah dhewe iki malah eling ning pondok biyen ning kali mbah-mbah bareng-bareng dolanan dus-dusan ning ning kali duron malah malah eling ngono kok aku. Lele lor yo. Lele. Aku duit lele wakeh ning mburi kono lele. Selingga, lupa aku. Okay, Lorio dan Ningki bersepeda rumbau baik. Saya kira bila sisi, ya aku tuku pewangi makanan mulut tu iglayer kiri sahunan tu kurang aku mau ni toko. Dan Arab bila sih se dan mengentar kembalinya. Boleh lor, aku tinggal duit, aku ubah. Ini rusak rapi yuk. Sekarang gue rusak api lo, tak lapannya dulu biar bersih, tak lapannya. Saatnya memasukkan pewanginya ke dalam bak yang mau dibuat membersihkan. Di auto pong ini sing perlu dibenar ning gone ngisor sik bagian ngisor sik lur yo. Dadi ning kene. Soale kok nek ndhuwur ngisor bakal bagian angel ndulune. Bangku yang resek cuminya kayak, bangku yang resek loh, kemen. Ini sudah pengalaman boba bes, 20 tahun. Kian begini nih. Jadi saya ngisar lagi bagian sing apa sih ini sing kato-kato, emak sempak ini ngisar. Aku bagian tengah ini kelambing-kelambing kaos-kaos. Tak patahin saya, enggak lanjutan ya. Day 2. Oke lor, ini masih baru ubah-ubah loh. Tak pandari kabeh ini gini, ini penteranku rusak lur yo. Nanti melihat kabeh iki wis pirang-pirang tahun iki gak tak ganti-ganti iki sebar kabeh. Dan iki wektune ape adus sik beradus golek sarapan terus nggarap neh skripsine digarap ben semangat, oke. Okay? Wis ape adus sik lur yo. Oke okay, guys yo dan iki wis bar adus iki ketengkaran ora iki klan di kuping lur yo. Klan di kuping dan saiki wayahe lempet-lempet klambi iki lho ning kene penglempitan duniawi iki lho ya pengen lempet klambi sik wes apa yang lempet klambi sik lho ya wes mungkin cukup semono ae video daily vlogku pada hari ini. Terima kasih
Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Pokok tulung lur yo. Didelok kontenku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.